Yo, sekarang balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue lagi gak di motor, gue di mobil. Ini udah bener apa belum ya action posisinya? Gini kali ya? Gak tau gue bener apa enggak, nanti kita lihat aja. Jadi kali ini gue lagi pengen keluar, kondisi hujan di luar. Dan yang paling serem itu ya yang waktu kemarin malam ya. Sekarang tanggal berapa ya sekarang? Sekarang tanggal 22 September. Nah, tanggal 21 September kemarin itu ada bencana yang di ini ya, di apa sih namanya tuh, di Sukabumi, Cicuruk, itu yang banjir bandang sama bendungan Katulampa itu apa sih namanya tuh, membeludak ya. Iya, gue lupa bawa masker, bentar. Jadi yang ini ya, apa sih yang tadi pembahasannya soal yang itu. Sekarang kan lagi hujan nih, serem. Jadi gue pengen liatin kondisi Bogor lagi hujan tuh kayak gimana. Apakah banjir atau apa, atau gimana kah di luar sana. Jadi gue paling gue stop dulu ya. Jadi sekarang kita ngeluarin mobil dulu. Oke. Udah mah? Beli apa sih Dede? Pulpen. Mah itu yang di Cicuruk serem sih mah? Cicuruk yang di Aqua. Iya. Orang itunya sampai rumah jebol semua. Itu rumah teman abang ada yang di situ. Ada si Arya. Dari ini, dari gunung. Itu kan di sono kayaknya udah ada ini, apa sih namanya tuh? Pada nebang-nebang pohon tuh di atasnya, di hulu. Jadinya kalau sekalinya banjir itu, sekalinya hujan, bahaya. Itu kan baru abang ya. Orang sebelumnya nggak pernah kan? Orang kemarin hujannya nggak berhenti-berhenti yang pas abang ke apa? Ke Ciantan yang nembus-nembus ke Sukabumi 3 jam mama baru berhenti. Itu Katulampa banjir. Iya, Katulampa kan siaga 1. Ini orang tuh udah garasi tapi parkirnya di luar, bodoh. Damn! Kecuali mobilnya ada 2 gitu, itu mobilnya 1. Itu kenapa nggak dipepetin ke kiri juga tuh ya, iya enggak soalnya, tapi bagus mah kemarin kan yang ini, yang PSBB kan Jakarta itu Gunung Salak kelihatan lagi. Jadi kayaknya Jakarta nih yang buat itu ya, polusi. Damn! Maksudnya bukan Jakarta sih, kayaknya yang industri Bekasinya gitu. Orang kemarin kelihatan jelas itu Gunung Salaknya bagus. Kalau di Sumedang hujan kayak gini mah bagus. Ya airnya banyak. Sumedang kan airnya dikit mah. Kok bisa nggak ada ya? Rumah banyak. Iya, gara-gara itu di atasnya tuh udah banyak rumah, udah itu pohon-pohonnya ditebang kan, pohon-pohon itu buat itu apa sih namanya tuh? Penyerapan. Enggak, nyimpen air kayak bambu gitu. Akar bambu kan nyimpen air banyak. Orang mama naro ini aja, naro bambu di belakang rumah. Gak akan longsor itu. Lihat deh itu, yang di itu, yang jalan ke Sibut, yang siapa? Yang kalau mau nyari si Odas, itu kan ada bambu semua kan? Gak pernah longsor kan? Tapi sekalinya bambunya di apa sih? Dipotong kan? Itu pernah ngegubrak kan? Yang mati bambunya ngegubrak ke bawah. Dia lo ngebut amat tuh orang. Goblok. Bawa motor ngebut banget. Abang aja gak pernah. Kacau! Itu kayak yang kita di Sumedang apa? yang di Sumedang yang abang gak tahu itu ada lampu merah langsung bus gitu. Oh iya. Lebih kencang dari itu mah. Itu mah paling kaget udahnya ya. Itu 60, kita mah 80 itu. Ih, abis mama, hancur itu mobil kita. Udah ngeguling. Motor aja hancur masih buak gitu. Atau aneh, gelap banget itu jam 1 apa jam 2? Jam 1 malam kan. Ini anak kecil main hujan-hujanan.
Ini motor mau kemana lagi? Mau ke kiri ke kanan sih? Ya tuh ngapain di tengah-tengah mama? Tuh kan? Goblok! Melang meleng melang meleng kemana? Coba dia mau ngelihat kemana? Kalau dikelaksonin nanti marah. Mending tunggu aja. Tuh dia melang meleng kemana? Tapi kalau hujan terus sisanya Facebook itu pasti hilang ya Tom? Enggak juga sih. Enggak tahu abang. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Kemarin COVID itunya hilangnya sama hujan. Ini biasanya banjir di sini. Nah, kalau hujan kecil aja sini banjir biasanya. Ini kemana? Ke kiri mah? Ih kemarin aku mau ditilang sama siapa itu? Polisinya noel abang. Udah noel. Enggak abang di ini tau gak yang MCD di sono tuh, MCD apa ya nama tuh? MCD ya ada apa sih? Ada swalayan. Apa sih? Bener enggak sih? Yang di Baranang Siang. Yang belok ke kiri tuh kalau dulu kita naik bis tuh belok kiri masuk ke Baranang Siang. Nah, di situ polisi di balik angkot, angka gadget itu dia mau pegang motor abang, udah noel abang gitu. Udah itu kata si Elsa polisinya nyengir kayaknya takut-takutin doang ya. Hah? Iya udah mau diberhentiin tapi abang langsung nyelonong gitu, langsung shrut gitu, langsung apa sih ngindar. Pakai spion apanya? Motoran. Enggak kan, enggak pakai spion, udah tong knalpotnya berisik. Pasti kayaknya ditilang sih. Tapi untungnya langsung menghindar. Enggak dapet dah. Lagian dia mau nilang ya aneh tiba-tiba nilangnya di situ. Coba Bang lagi ngerekam itu pasti ketawaan. Udah deg-degan sama Bang itu. Mau ditilang. Untungnya kabur. Tuh hujannya ini mah enggak berhenti-berhenti sampai malam gitu. Tuh. Target malam hujan gede lagi nih. Iya pasti. Untung kemarin ang bukan hari ini sih berangkatnya ke Ciantan itu. Bisa-bisa kena banjir ang. Itu kan sore-sore banjirnya. Mah, yang di video. Iya. Oh kalau begitu bilang bener, mau cuci motor. Iya, abang cuci motor juga. Udah ada di Ciawi. Cuci motor, udah adanya di mana? Enggak, kalau abang kan kemarin bilangnya mau moto jalan-jalan. Mau nyuci motor? Enggak, nyuci motor abang ke Ciawi. Ini ke sini, mah? Iya. Apa kemana? Iya, ke Alphamidi. Oh, yaudah. Ke Alphamidi. Parkirnya ke sini aja ya? Jurek. Ini gede ya nantinya? Iya kayak gitu bagus. Ini bagus, nggak kelihatan lagi rumahnya. Nah udah, tunggu di mobil aja mah. Ya udah. Enggak ah, rame. Ntar abang bawa, mau pilih-pilih nanti abang masuk. Ya udah nanti kita lanjut lagi setelah gue nganter nyokap ini apa sih masuk ke Alphamidinya. Jangan lupa kalau kalian keluar itu pakai masker ya, tuh gue pakai masker tuh. Ini dicantarin ke sini nih. Siapa sih nih? Si mic-nya biar gampang. Udah paling kita lanjut lagi nanti kalau udah ini ya. Apa sih namanya tuh? Beres nganter. 2000 years later. Yo, sekarang balik lagi. Ini udah beres. Ini ambil barangnya tuh di belakang. Jadi kita lagi nunggu nyokap gue dulu. Ini kita pakai seat belt. Nah itu nyokap gue. Bentar lagi kesini dan kita berangkat lagi pulang ke rumah. Jadi kita tadi ngebahas soal ini ya, yang banjir bandang di Sukabumi.
Ya itu lumayan parah sih kata gue, karena itu sampai mobil aja ke bawah. Ada nih. Ini mama yang ngasih tapi di belakang. Nih mah. Mau itu yang aqua gimana? Aqua apa? Yang aqua banjir. Ini mah sore kayaknya berhenti deh hujannya. Kemarin. Apa tuh, Mas? Di mana bunyinya? Apa ya? Mana ada batu. Udah kekunci belum sih pintu? Udah ya semuanya. Target corona mah biasa aja, Mas. Kalau target corona bakal biasa aja kayak flu ya. Ini mah gara-gara baru awal-awal aja kayak flu babi. Flu babi kan takut ya. Malah sereman flu babi daripada ini. Dari Cina juga ya? Iya. Tahu bunga buat apa tuh? Buat orang apa tuh? Apa sih namanya tuh yang kalau orang di pinggir-pinggir tuh? Hah? Kok ada yang meninggal gitu? Ada selamat. Mm-hmm. Berarti yang di Sukabumi gede ya? Soalnya mobil aja sampai ke bawah. Itu lihat pabrik aqua. Iya. Orang sampai jalan semua isinya di situ. Aquanya terbang semua. Iya. Ngambang. Galonnya pada jalan. Mana? Iya, hutannya udah ditebangin. Mm-hmm. Saya bukan ditebang, udah itu dibangunnya bangun apa coba? Bangun villa gitu. Udah ditebang, tanam lagi. Ya kan ditebang buat villa, buat rumah. Buat villa sih banyaknya orang. Iya, ini ucapan apa tuh? Berarti nyari-nyari alamat nih. Ah. Ini ada bakso enak gak sih, Mah? Enak gak sih? Bakso Arema, Arema kayaknya kurang enak dah. Yang di mana yang di situ? Pindah ke situ. Kenapa ya? Mungkin saingannya. Tapi yang bakso depan itu enak sih padahal, tapi kurang matang. Iya, gak matang. Padahal enak tapi baksonya. Enggak, Mas, sebenarnya mah walaupun ditaro lama juga harusnya udah matang kan, kayak si Papa. Kalau si Papa kan kalau beli bakso dimakan dulu yang mentahnya. Abang gak enak kalau yang mentah. Kayak pempe aja, pempe kan sebenarnya udah matang. Tahu tuh aneh. Mungkin ngerebusnya kurang lama. Pas bikinnya ya. Nah, tapi Abang tetap dimakan habis. Untung di sini mah enggak banjir ya. Enggak, dulu yang gede banjir mah yang di bawah mah. Itu yang di blok EE. Itu kan banjir gede dulu. Sampai ke atas airnya. Iya kan? Dulu tapi itu kapan itu? Enggak pernah lagi kan? Mungkin alirannya udah beda itu. Udah di bukan, mungkin di hulunya no. Tadinya cabangnya satu, mungkin udah dialirin kemana gitu. Kan buat irigasi-irigasi sana. Jadinya mana? Iya kan udah bilang nyari alamat. Ini mobil peleknya bagus ya. Ke warungnya meh. Belok sini dah. Ih, ucingnya tiga. Ngapain makan rumput, Mah? Makan rumput, ucing. Iya, karena ini biar lancar, biar muntah katanya, Mah. Makan rumputnya bareng-bareng.
Ini makan di tengah jalan. Di mana mah? Kang nunggunya. Nanti kan ada mobil lewat. Kang sini aja belok sini ya. Ya udah. Jangan lama sih ya. Ya udah paling segitu aja ngevlog dalam mobil ngeliat situasi ternyata di Bogor nggak banjir tuh walaupun hujan tadi hujan lumayan nggak deras banget sih gerimis tapi nggak banjir. Ya udah paling segitu aja vlog gue di sini, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Ini gue mau nganter nyokap dulu pulang buat beli makanan kura-kura gue. Ya udah, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa tonton vlog gue yang jalan-jalan ke Ciantan ya, itu karena seru banget dah. Dan juga gue beruntung banget karena waktu gue pulang gue nggak kena banjir yang tanggal, jadi tanggal 20-nya gue tanggal 21-nya juga ya kayaknya. Jadi tanggal 20 gue berangkat. Nah, besoknya tau-taunya itu banjir bandang di Cijeruk, Sukabumi. Semoga gak ada korban jiwa dan juga yang kena musibah itu tetap sabar. Insya Allah bakal ada bantuan dari banyak orang baik di Bogor dan di semua Indonesia itu banyak orang baik. Yaudah paling segitu aja, bye.